Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau membuka bearing pompa air ya. Buka bearing tanpa tracker ya. Ini bagi yang tidak punya tracker. Kalau punya tracker dipastikan mudah sekali membukanya ya. Ketok-ketok dulu ya. Jadi biar agak longgar gitu. Sebelumnya dikasih minyak kayu putih dulu biar karatnya hilang. Jadi tidak terlalu keras. Setelah dikasih minyak kayu putih diketok-ketok dulu. Ini udah oblak ya, udah longgar. Jadi suara mesinnya kasar banget. Kalau suara mesin pompa air kasar, yang pertama harus diganti bearingnya ya. Nah, siapin ya besi sama paku ya, sama kayu buat dudukannya ya. Nah, diketok pakai kayu yang keras ya, jangan dipukul langsung besinya ya. Harus pakai kayu dulu biar asnya nggak rusak. Tuh kan mudah ya. Cuman gini aja ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam. Semoga bermanfaat. Ini bearing penggantinya ya, saya beli di toko otomotif, di toko bengkel motor, spare part motor, harganya cuma 10 ribuan ya. Ini juga mau sekalian ganti seal